Oke, halo guys. Di video kali ini saya akan share cara mengatasi laporan BKD di sister yang tidak memenuhi syarat. Karena kelebihan beban SKS-nya kebanyakan. Nah, cara mengatasinya seperti ini. Nah, untuk isi laporan BKD, kita harus masuk ke sister, kemudian kita klik layanan BKD, di situ ada rekap kegiatan, tapi sebelumnya kita harus isi semuanya nih. Pendidikan, pelaksanaan pelatihan, kemudian pengabdian, terus penunjang. Nah, ini kita klik rekap kegiatan. Nah, ini belum terisi ya. Belum terupload maksudnya. Kita coba klik. Nah, di atasnya ini ada sub-subnya. Setelah semua terisi, kita klik simpulan. Nah, ini punya saya ini merah. Punya saya merah. Tidak memenuhi. Ini ya. Merah tidak memenuhi karena kelebihan. Harusnya rentangnya itu 12 sampai maksimal 16, tapi ini 17, sekian. Jadi tidak memenuhi. Nah, untuk itu kita harus membereskan nih yang kelebihannya. Nah, kita cek dulu yang kebanyakan bebannya di penunjang. Penunjang itu biasanya panitia-panitia gitu ya. Nah, itu kita coba klik penunjang. Nah, ini kita ubah di bagian ini. Kita klik di bagian berlanjut, kita pilih beban lebih supaya nilai kreditnya tadi dikurangin nilai SKS. Nah, ini udah oke. Nah, ini kemudian jadi masuk nilainya 14, sekian, jadi ijo, jadi sudah memenuhi. Nah, ini kita tinggal submit, ya kan? Nah, ini kita klik simpan. Ya, saya menyetujui. Tinggal kita klik lagi. Oke, nah, laporan BKD sudah selesai terunggah. Tinggal menunggu review dari pejabat di kampus. Oke. Good luck yang mau mengisi BKD.